Sebanyak 631 siswa-siswi tingkat sekolah menengah se-Provinsi Lampung mengikuti Lomba Ketangkasan Baris Berbaris dalam rangkaian Garda Fair 2020 yang diselenggarakan UKM Garda Kedisiplinan Politeknik Negeri Lampung pada Sabtu pagi. Berbagai variasi gerakan baris berbaris diperagakan sejumlah siswa-siswi di hadapan juri yang berasal dari anggota Korem 043 Garuda Hitam Lampung dan Purna Paskibraka Lampung. Rais Kiro, Ketua Pelaksana Acara mengatakan, para peserta yang mengikuti lomba ini dibagi dalam beberapa kategori dengan jumlah kelompok sebanyak 47 kelompok yang dibagi dalam beberapa kategori lomba ketangkasan. Pertama, kami untuk menyambut Desa Baris Polinela. Terus yang kedua itu untuk memperkenalkan Politeknik di Lampung untuk anak-anak SMA-nya, apa itu Politeknik. Terus untuk dari cakupan semua Lampung, kami undang seluruh Lampung. Kesini tujuannya itu untuk memperlakukan Politeknik di Lampung. Diharapkan atas diselenggarakannya lomba ini dapat memberikan pengalaman sehingga kemampuan baris berbaris sebagai pengibar bendera merah putih terus terjaga. Randy Mardika melaporkan.